Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji sang pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, termasuk Allah masih memberikan kita umur pada hari ini dan juga bisa hadir pada majlis ini. Semoga Allah jadikan sebagai amal saleh yang dengan pahala yang sempurna dan juga menjadi penyebab segala dosa kita dimaafkan. Lanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang terbaik yang telah Allah pilih secara khusus membawa syariat kepada kita semua, dan Allah memerintahkan kita mengucapkan kepadanya salam hormat. Dan salam hormat ini jadikan ibadah pendekatan diri kepada Allah, dan juga akan dibalas satu kali salam hormat dengan 10 kali rahmat. Maka jadilah orang yang selalu memuji dan memuja Allah, alhamdulillah, selalu memanjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Lanjutkan pada buku kita 40 karakteristik mereka yang dicintai Allah, dan kita sudah selesaikan golongan yang ketiga, yaitu orang yang sibuk beramal saleh atau berbuat kebaikan-kebaikan. Dan bagaimana target seorang muslim selalu dari satu ibadah ke ibadah yang lain. Hal yang bermanfaat apa nih setelah hal bermanfaat yang sudah dilakukan? Selalu sibuk dengan itu sampai kematian datang kepadanya. Dan bagaimana kita selalu merasa kurang dengan amal-amal yang kita kerjakan sehingga tidak ada kepuasan dalam prestasi yang dikejar. Jadi dari khusyuknya sholat kita selalu tingkatkan kualitasnya, dari bacaan, dari hafalan Al-Quran, dari sedekah, dari apa saja, haji dan umroh, kita selalu merasa kurang sehingga kita selalu memperbaikinya. Itu istilah khauf, punya rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jangan sampai Allah tidak terima dan akhirnya kurang. Dan juga kita tamak terhadap rahmat Allah, artinya selalu mengejar target-target tertinggi apa yang sudah Allah janjikan dengan penuh keyakinan Allah akan kabulkan. Di dua timbangan inilah seorang muslim beribadah kepada sang pencipta Allah. Dan sudah kita jelaskan beberapa contoh-contoh yang sangat banyak dalam berbuat amal saleh ini. Sekarang kita masuk pada siang ini, semoga Allah berkahi golongan keempat, yaitu orang-orang yang mengikuti syariat. Sudah pernah kita jelaskan teman-teman sekalian, dan akan kita titik beratkan kembali, kalau agama yang Allah turunkan hanya satu, yaitu Islam, dan tidak ada agama yang lain. Makanya Allah berfirman dan kekal ditilawakan oleh orang-orang beriman sampai hari kiamat dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 19, A'udhu billahi minasyaitonirrajim, inna dina indallahi al-islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam, dan semua nabi-nabi agamanya sama. Tidak ada perbedaan di antara mereka. Makanya baginda Nabi SAW bersabda, perumpamaan aku dengan nabi-nabi sebelumku seperti sebuah bangunan yang sangat kokoh dan indah. Orang-orang mengelilinginya dan memuji-muji bangunan tersebut, terkagum-kagum. Lalu mereka menemukan ada satu batu bata yang belum dimasukkan. Maka mereka berkata, andai saja satu batu bata ini diletakkan, maka sempurnalah bangunan ini. Ketahuilah, kata Nabi SAW, aku adalah satu batu bata itu. Jadi maksudnya, aku cuma melengkapkan apa yang telah diturunkan dari satu agama, yaitu Islam. Makanya dalam surah Saf juga Allah menyebutkan tentang perkataan Isa alaihissalam, dan ini juga berlaku pada nabi-nabi sebelumnya. Mereka saling mengingatkan tentang nabi yang akan datang setelah saya, namanya fulan ya. Tapi agamanya semua sama, Muslim. Jadi Musa, Isa dan semua nabi-nabi termasuk Nabi Muhammad alaihissalam adalah Muslim. Ya, tidak ada agama yang baru, tidak ada juga predikat baru. Yang beda nanti adalah dalam syariatnya, dalam peraturan-peraturan yang Allah tetapkan. Jadi bisa saja, dan itu terjadi, kitab Injil menghapus sebagian hukum-hukum Taurat. Begitu juga dalam Al-Quran datang menghapus syariat-syariat sebelumnya. Gitu kan. Maka yang dimaksud dengan syariat adalah peraturan-peraturan yang Allah tetapkan. Dan setelah Nabi Muhammad SAW diutus karena beliau seorang Rasul, dan beliau tidak menyampaikan lagi ada Rasul setelahnya karena memang beliau seorang penutup Rasul. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minasyaitonirrajim, makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad bukanlah ayah seseorang di antara kalian, tapi dia adalah penutup para nabi dan rasul. Syariat-syariat ini ada yang ditarik dari hukum-hukum dan syariat sebelumnya, dan ada yang dihapus. Contoh misalnya, syariat yang masih berlaku sampai sekarang, syariat haji dan umrah. Itu dari zaman Ibrahim alaihissalam, dan kita tahu awal disyariatkannya haji di zaman Ibrahim alaihissalam. Nah, karena beliau
yang membangun kembali Ka'bah setelah runtuhnya dari banjir Nuh alaihissalam, lalu beliau yang diperintahkan untuk tawaf, beliau yang diperintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail lalu tidak jadi, istrinya Hajar yang jalan antara Safa dan Marwah, sehingga terjadi ada rangkaian ibadah haji itu. Dan itu terus turun temurun di antara nabi-nabi sampai Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, gitu kan. Kemudian juga hal-hal yang diharamkan, haramnya riba, haramnya zina, haramnya membunuh, ya, haramnya menipu, haramnya mencuri, haramnya bohong, semua yang haram itu disepakati. Kecuali sebagian kecil di antara hal-hal yang tadinya haram di zaman dulu lalu bisa dihalalkan di zaman sekarang, gitu kan. Contoh misalnya sabda Nabi SAW, sesungguhnya ghanimah itu diharamkan untuk nabi-nabi sebelumku, harta rampasan perang, dan dihalalkan untukku. Maka nabi-nabi terdahulu, kata Nabi SAW, kalau mereka menang dalam peperangan, seluruh harta rampasan perang ditumpukin sampai seperti gunung, pedang, perisai, segala macam. Kemudian dia berdoa nabinya, lalu datang petir dari langit, menyambar dan membakarnya. Tapi dihalalkan untuk Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Gitu kan? Makanya beliau mengatakan, aku diunggulkan dari nabi-nabi yang lain ada 6 perkara. Nah, di antaranya adalah, aku ditutup kenabian denganku, diberikan kepadaku rasa takut untuk musuh sebulan, gitu kan. Dan diantaranya peraturan-peraturan yang diletakkan oleh Allah SWT yang tidak tadi tidak boleh sebelumnya, sekarang boleh, seperti ghanimah, dihalalkannya ghanimah, dan yang lain-lainnya. Itu sebagai contoh saja. Jadi cara memahaminya adalah, yang dimaksud dengan syariat adalah syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dulu di zaman Nabi Musa dan Nabi Isa alaihimussalam membaca, di zaman Nabi Musa membaca Taurat ibadah, seperti kita baca Quran sekarang, setiap huruf dapat pahala segala macam. Tapi setelah datang Injil, sudah enggak berlaku lagi tilawah Taurat, tapi wajib diimani keberadaannya. Oh iya, pernah ada kitab turun namanya Taurat, turun kepada Nabi Musa alaihimussalam gitu. Nah, Injil sekarang pada saat itu, pada saat Nabi Isa alaihissalam datang, yang berlaku tilawahnya berpahala. Sampai datang Al-Quran yang menghapus syariat yang ada padanya, maka membacanya pun sudah bukan ibadah lagi. Seperti itu memahaminya. Penulis mengangkat dalil pertama, surah Al-Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah hai Muhammad kepada seluruh pengikutmu, jika kamu benar-benar mencintai Allah, artinya mau mendapatkan cinta Allah, mau mendapatkan balasan-balasan yang baik dari Allah, ikutilah aku. Maksudnya syariat yang aku bawa. Halal haram, ya, perintah-perintah dan larangan. Kerjakan perintah, tinggalkan larangan. Niscaya Allah akan mengasihimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Allah telah menciptakan fitrah bagi manusia untuk berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat ayat 34, "Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, idfa billati hiya ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim." Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka orang-orang yang antaramu dengan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Maksudnya, di ayat pertama Imran 31 tadi, kita disuruh mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Dan di ayat yang kedua Fussilat 34, penulis mendatangkannya untuk menjelaskan. Di antara bagian daripada syariat contohnya adalah, kita disuruh menolak, membalas keburukan dengan kebaikan. Bukan dengan keburukan juga. Bukan kita digibah, kita menggibah. Bukan kita difitnah, kita memfitnah. Tapi kita membalas keburukan mereka dengan kebaikan. Itu diantara contoh bagian daripada syariat Nabi Alaihissalam. Namun kebaikan Allah kepada hamba-hambanya, kata beliau. Namun kebaikan Allah kepada hamba-hambanya itu tidak ada satu kebaikan pun yang dapat mendekatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maksudnya balasan Allah tidak akan pernah ada yang bisa menyetarakan dengan balasan kalau orang itu mengikuti syariat Allah. Akan ada imbalan-imbalan yang Allah berikan, tidak akan mungkin ada yang bisa memberikan imbalan yang serupa dengan itu. Dalam surah Ibrahim ayat 32 sampai 34 Allah menyebutkan masalah hal itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats tsamarat.
فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian Dia Allah, D-nya kata ganti Allah kan itu. Maka itu dibesarkan, mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Dan Dia, D-nya juga besar kata ganti Allah, telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu bisa berlayar di lautan dengan kehendaknya. N-nya besar kata ganti Allah. Dan Dia, D-nya juga besar, telah menundukkan pula bagimu sungai-sungai. Dan Dia, D-nya juga besar, telah menundukkan pula bagimu matahari dan bulan yang terus-menerus beredar dalam orbitnya. Dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. Dan Dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. N-nya besar kata ganti Allah. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Tujuan ayat ini didatangkan berhubungan dengan bahasan syariat, orang yang tunduk dengan syariat. Artinya di sini tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenalkan dirinya sehingga dia patuh, dan apa yang Allah suruh tinggalkan, misalnya dari syariat Taurat, dari syariat Injil, dia ikuti. Dan dia tahu Allah Subhanahu wa taala lebih tahu masalah itu. Di penutupan ayat Allah mengatakan itu. Dan itu semua nikmat Allah. Termasuk bagian dari syariat ini. Nikmat Allah SWT yang sangat besar, yang tidak boleh kita mengatakan sepertinya syariat Injil lebih bagus, sepertinya syariat Taurat lebih bagus. Kita tidak bisa berbahasa seperti itu. Kita sekarang mematuhi syariat yang sudah ada. Dan tentu syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah syariat yang paling sempurna. Karena kata para ulama, ada hadis yang berbunyi, kata Nabi SAW, semua nabi-nabi sebelumku diutus untuk kaumnya, sementara aku diutus untuk alam semesta. Maka tentu saja akan beda peraturan-peraturan khusus untuk satu kaum, satu negara, satu wilayah dengan untuk seluruh alam semesta. Tentu Al-Quran membawa yang syariat di dalam yang dibawa oleh Nabi SAW adalah untuk alam semesta. Berarti jauh lebih sempurna. Maka Allah mengingatkan dalam surah Ibrahim ini, kalau kalian mau menghitung nikmat Allah pada syariat yang ditentukan olehnya, ya agar kalian beriman kepadanya, memohon kepadanya, maka kalian tidak akan mampu. Kata beliau, karena itu cinta kepada Allah itu hukumnya fardu ain atas setiap manusia. Ya, termasuk bentuk cinta kepada Allah, cinta kepada syariatnya, cinta kepada hukum-hukum yang dia tentukan. Dan seorang hamba tidaklah akan disebut beriman sehingga ia mencintai Allah dan Rasulnya daripada selain keduanya. Sungguh Allah mencela orang-orang yang mencintai selainnya sebagaimana mereka mencintai Allah. Di dalam surah Al-Baqarah 165, maksudnya Allah sudah terapkan ini halal ya, nikmati 1, 2, 3, 4, 5. Ini keutamaannya ya, dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini. Jujur, amanah, tanggung jawab, segala macam, bakti orang tua, sedekah, haji, umrah, dan seterusnya, jihad. Kemudian nanti masuk surga, surga itu begini, 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 dirincikan semua. Kemudian Allah juga menyebutkan hal-hal yang diharamkan, riba, zina, bohong, dan seterusnya. Ini hukuman-hukumannya ya. Kalau kalian lakukan, kalau kalian tidak taubat sebelum meninggal akan masuk neraka. Neraka itu begini, 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 dirincikan semua. Maka Allah heran melihat orang-orang yang masih, atau Allah cemburu tepatnya, kepada orang-orang yang masih mengikuti bisikan-bisikan syaitan ya, yang menyimpangkan dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitulah bentuk cinta mereka, lebih cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah menggambarkan kelompok ini ada. Sehingga sulit bagi mereka untuk menerima apa yang tidak sesuai dengan jiwanya dari syariat ini. Kayak bangun sholat malam, kayak bakti pada orang tua, kayak memvonis kekafiran orang kafir, gitu-gitulah ya. Allah berfirman dalam Al-Baqarah 165, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi man yattakhidu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah, walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Sedangkan orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Nah, tentu cinta adalah loyalitas. Ya. Allah mengkategorikan kecintaan kepada selainnya sebagai suatu kezaliman. Maksudnya adalah kufur dan penyekutuan. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah 165, masih ayat yang sama tadi ya. Walau yara alladhina zalamu idh yarawna al-azaba annal quwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul azab. Dan seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya dan bahwa Allah
sangat berat siksaannya, niscaya mereka akan menyesal. Maksudnya kenapa tidak ikuti hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah memberitahukan bahwa selain Allah yang mereka cintai akan berlepas diri dari mereka. Semua orang yang menyembah selain Allah, patung, pohon, jimat, atau kekasihinya lah yang membawa dia jauh dari agama Islam. Apakah itu pasangan hidup, apakah itu anak, apakah itu orang tua, apakah itu kerabat, apakah itu sahabat. Semua itu akan membuat mereka menyesal kalau mereka justru tidak mencintai Allah. Bentuk cinta kepada Allah tentunya semua kita tinggalkan. Walaupun orang kita cintai, makanan yang kita sukai, pendapatan yang kita sukai, semua kita tinggalkan karena Allah. Jadi kita mendahulukan Allah. Sebab semua yang kita cintai selain Allah itu akan berlepas diri hari kiamat. Dalam surah Al-Baqarah 166-167, jadi lanjutan ayat tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim idz tabarra alladziina tubi'u minal ladziina taba'u wa ra'ul 'adzaaba wa taqatta'at bihimul asbab wa qala alladziina taba'u law anna lana qarratan fanatabarra' minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu 'amalahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, hari kiamat orang semua saling berlepas diri. Siapa yang mengikuti selain syariat Allah, maka dia akan menyesal hari kiamat. Karena nanti orang-orang yang diikutin pun itu akan mengatakan, dulu di dunia saya bilang iya, tapi kamu salah sendiri kenapa ikuti saya. Orang berlepas diri. Dan mereka melihat siksa. Dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali, berkatalah orang-orang yang mengikuti aliran-aliran sesat selain syariat Allah SWT, seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka, dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Jadi ini peringatan dari Allah SWT sangat tegas tentang tidak bolehnya kita mengikuti selain syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena nanti pembuat hukum-hukum itu pun akan berlepas diri dari kita hari kiamat. Bukan cuma itu, iblis pun berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Semua. Kalau sekarang di dunia ada teman antum yang bilang, gak apa-apa zina aja nanti saya yang tanggung. Ya. Itu dusta besar. Dia akan diberikan dosa seperti dosa kita, tapi kita tetap dihukum dengan perbuatan kita. Dan itu. Begitulah syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah mengancam siapa saja yang mencintai selainnya walaupun kecintaan orang tersebut lebih banyak kepada Allah, dan yang demikian itu dikategorikan sebagai fasik, maksudnya keluar dari ketaatan terhadap agama. Jadi kalau seandainya ada orang cinta kepada Allah, ya, cinta kepada Islam, ya, dia ibadah, tapi dari sisi yang lain dia masih mencintai makhluk disetarakan dengan Allah, ini aja sudah dianggap fasik. Fasik misalnya istrinya melanggar, dia enggak mau cemburu dengan pelanggaran istrinya. Ya, jadi pelanggaran agama, tidak tutup aurat misalnya, bergaul bebas, tidak sholat. Yang kita istilahkan dalam dosa besar yang kita pernah bahas, dayyuth. Yang kata Nabi SAW, tiga orang yang akan amat berat siksaannya hari kiamat. Di antaranya adalah dayyuth. Orang yang tidak cemburu dengan pelanggaran yang terjadi pada pasangannya, terutama istrinya di sini. Contoh saja. Atau orang tuanya melanggar agama tapi dia enggak mau nasihati. Dia tidak memberikan masukan, dia tidak doakan. Atau anaknya, ya, karena bentuk cintanya kepada orang-orang ini. Sehingga akhirnya seakan-akan dia cinta kepada Allah, dia ingin selamat di akhirat, tapi dia masih mencintai makhluk ini di atas hukum Allah SWT atau disetarakan. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan masalah itu, dihitung orang itu fasik. Fasik artinya jauh dari agama. Dalam surah At-Taubah ayat 24. Itu ini maknanya nanti setelah kita baca terjemahan, adalah orang-orang yang sengaja hanya menjadikan agama sebagai simbol dianggap fasik. Dan fasik ini dosa besar, ya. Bagian daripada dosa besar. Katakanlah hai Muhammad, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara. Ya. Maaf, kita belum baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kun kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawunaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'tiyallah bi amri wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Katakanlah hai Muhammad kepada pengikut-pengikutmu, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya,
Maksudnya bisnis yang lagi dikembangkan. Dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kau cintai daripada Allah dan Rasulnya. Dan daripada jihad di jalannya. Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi tidak mau tahu sumbernya halal atau tidak nih. Pernikahannya kah? Atau beli rumahnya kah? Atau pendapatannya kah? Ya, dia lebih cintai itu. Atau orang tuanya melakukan pelanggaran. Dia enggak mau nasihatin. Dengan mengkhawatir, dengan menganggap lebih cinta. Bentuk cinta enggak usahlah ingatkan kesalahannya. Maka ini disebut oleh Allah SWT sebagai orang fasik. Maka kita wajib untuk mengesakan Allah di dalam kecintaan ini. Karena hanya dialah yang berhak mendapatkan kecintaan tersebut secara zatnya. Sedangkan semua sesuatu yang selainnya hanyalah dicintai demi ridha Allah yang maha suci. Sesungguhnya merupakan salah satu kesempurnaan cinta itu adalah orang yang cinta harus mencintai apa saja yang dicintai oleh sang kekasih. Dan membenci segala sesuatu yang dibenci oleh sang kekasih. Karena itu Nabi SAW mengatakan, "Authaku ural imanil hubbu billahi wal bughdu billah." Tali iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Hadis Hasan diriwayatkan oleh Tabarani. Di jilid 11 halaman 215. Jadi bentuk cinta kita semuanya kita lakukan. Kita menikah, cintai pasangan, kita cinta anak, cinta orang tua, cinta sahabat. Semua karena Allah saja. Kapan mereka berbuat baik kita cintai mereka. Kapan mereka berbuat jahat kita membenci perbuatannya itu. Karena Allah membenci perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Bahkan sampai pada tingkat bercerai dengan pasangan yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu kan? Maka ini bagian daripada bentuk keimanan. Dan kalau teman-teman berteman sama orang-orang yang dekat sama Allah SWT, ini penyelamatan di hari kiamat. Di sebuah riwayat yang sahih disebutkan, nanti akan ada orang hari kiamat, ahli surga, ahli ibadah, luar biasa ibadahnya. Masuk surga, tanpa hisab. Begitu masuk surga, yang dia tiba-tiba teringat, Allah buat dia ingat sahabat dekatnya, atau orang yang pernah dikenal sama dia. Ibadahnya kurang. Lalu dia menanyakan kepada para malaikat, di mana sahabatku fulan? Kata mereka di neraka. Enggak ada amalnya orang itu. Dia bukan orang kafir muslim tapi enggak ada amalnya. Masuk neraka, dosanya banyak. Maka kata orang mukmin ini, "Ya Allah, mataku tidak akan merasa tentram dan hatiku, maksudnya aku ingin ini nikmat semua kulihat ini masih terasa terganggu dan hatiku juga belum puas ya selama temanku itu masih di neraka." Maka Allah pun menyuruh temannya dikeluarkan dari neraka. Waktu dikeluarkan dari neraka, ahli neraka ini saling kenal, wa na'udzubillah. Mereka lihat ada orang dikeluarkan, kelihatan. Dan mereka tahu ini ahli maksiat. Maka dalam riwayat ini dikatakan mereka saling berkata. Ahli neraka, termasuk orang-orang kafirnya. Orang-orang berimannya, orang muslim pun yang masih banyak dosanya, yang tidak punya teman-teman orang yang baik, itu mereka menyesal, mereka melihat. Lalu ditanya, kenapa dikeluarkan? Setiap orang keluar ditanya, kenapa? Kenapa? Gitu. Karena mereka juga berharap supaya bisa punya amal begitu, gitu kan. Maka apakah dia punya amal saleh? Para malaikat mengatakan tidak ada. Apakah para nabi-nabi memberikan syafaat? Enggak ada. Apakah dia ditolong oleh ya amalnya, ibunya, bapaknya? Enggak. Lalu kenapa dia keluar? Karena sahabat dekatnya orang beriman yang sudah masuk surga mohon kepada Allah dikeluarkan. Maka mereka pada saat itu serentak penghuni neraka semuanya memohon atau berbicara dan Allah kekalkan dalam Al-Qur'an. Ya. Hari ini coba seandainya kami punya sadiqun hamim. Persahabatan yang baik dulu dengan orang beriman. Karena bisa mengeluarkan mereka dari api neraka. Jadi bukan cuma sekedar syariat Allah saja yang kita terapkan dan kita terima. Tapi kita mencintai Allah dan syariatnya melalui mencintai orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu bisa menjadi penyelamatan buat kita. Akan tetapi cinta kepada Allah itu bukanlah hanya kalimat-kalimat yang hanya diucapkan saja. Juga bukan pula hanya syiar-syiar yang didengungkan. Sesungguhnya kecintaan tersebut adalah suatu ketaatan dan sikap mengikuti, rendah hati dan tunduk, taat dan penyerahan diri. Dan semuanya itu ditunjukkan dengan mengikuti Nabi SAW, menolong agama dan syariatnya, serta berpegang teguh kepada sunnahnya. Karena itu Al-Hasan Basri rahimahullah berkata, suatu kaum mengaku cinta kepada Allah, maka Allah menguji mereka dengan ayat ini, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah hai Muhammad, jika mereka betul-betul mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ini disebutkan tafsirnya oleh Ibnu Katsir di 1 halaman 358. Karena orang Yahudi, orang Nasrani juga mengaku mencintai Tuhan, Allah SWT. Tapi mereka tidak mengikuti Nabi SAW. Maka turunlah ayat ini mengingatkan mereka. Kalau kalian mengaku mencintai Allah, maka ikutilah aku.
Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk menyebutkan itu. Maka mengikuti Nabi SAW, mengikuti jejaknya dan berpegang teguh kepada sunnahnya merupakan saksi akan benarnya seseorang hamba dalam cinta kepadanya. N-nya besar kata ganti Allah. Dan semakin besar kecintaan itu pasti akan bertambah dalam mengikuti Nabi SAW. Dan setiap kali kecintaan itu berkurang, maka akan berkurang juga mengikutinya. Maka setiap orang yang cinta kepada Allah harus berusaha keras untuk mengikuti Nabi-Nya SAW. Karena sesungguhnya tidak ada jalan untuk sampai menuju tujuan selain dengan jalan Rasulullah SAW. Karena itu Imam Al-Junaid berkata, semua jalan itu tertutup kecuali jalan orang yang meniti jejak Nabi SAW. Karena Allah Ta'ala telah berfirman kepada Nabi-Nya, wa izzati wa jalali lau atauni min kulli tariqin wastaftahu min kulli babin ma fatahtu lahum hatta yadkhulu khalfak. Dan demi kemuliaan dan keagunganku, hai Muhammad, kalaulah mereka datang kepadaku dari setiap jalan, orang terus mendekatkan diri kepada Allah dan minta dibukakan semua pintu agar masuk surga dapat rahmatku, niscaya tidak akan aku buka untuk mereka sehingga mereka masuk di belakangmu. Sehingga mereka masuk ke dalam ajaran dan syariat Nabi alaihissalam. Dan yang menunjukkan kebenaran perkataan ini juga firman Rabb kita atau Tuhan kita Allah yang Maha Suci dan Maha Pemurah dalam surah Nisa ayat 115. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa may yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawallaw nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, niscaya kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam neraka jahannam, dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Maksudnya siapa yang meragukan ajaran rasul. Di sini teman-teman ayatnya luas ya, global. Jadi semua yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan syariat Allah, tidak boleh ada keraguan sedikit pun walaupun tidak masuk di akal kita. Jadi syariat itu bukan dikontrol oleh akal tapi terbalik. Saya pernah jelaskan, Syekh Sulaiman Rahayli hafizahullah pernah menjelaskan tahapannya itu. Tahapannya beliau mengatakan dalam manusia ada perasaan. Perasaan ini sebuah potensi yang Allah kasih. Rasa suka, suka makanan, suka pada seseorang, suka lingkungan, suka warna. Ada perasaan untuk itu. Tapi dalam syariat Allah SWT diatur perasaan dulu, di atas perasaan ada akal. Setiap kali kita terbawa perasaan, kita hadapkan dengan akal kita. Kita pernah makan nasi goreng di Bandung enak, misal. Lalu perasaan kita pengen makan lagi. Coba hadapkan dengan akal, akal akan mengatakan nanti aja, kapan ada waktu. Ya, mungkin ada nasi goreng. Jadi seperti kita diskusi dengan diri kita sendiri. Dan akal ini dikontrol oleh syariat di atasnya. Jadi syariat di atas. Maka semua digunakan fasilitas perasaan dan akal untuk tunduk pada syariat, bukan dibalik. Karena sekarang ada umat Islam terbalik, ikhwani sekalian, rahimah rahimakumullah. Mereka mau memaksakan syariat sesuai dengan akalnya. Sehingga akhirnya yang tidak sesuai dengan akalnya, oh ini sudah tidak sesuai dengan zaman, ini saatnya direvisi, ini begini dan begitu. Apalagi kalau hukum-hukum yang bagi dia tidak masuk akal. Orang kalau zina dirajam, ya, cerai di tangan laki-laki, kenapa harus ada poligami, kenapa harus pembangkangan yang terjadi. Bukannya mereka mempelajari hukum Allah dan berdoa sama Allah supaya dilunakkan hatinya, supaya bisa menerima, ini enggak. Malah langsung terjadi frontal. Tampil dengan nama-nama Islam, ya. Nama-namanya semua nama-nama yang bagus maknanya, tapi bencinya dengan syariat Allah SWT luar biasa. Allah ancam dengan neraka di dalam firman Allah surah Nisa ayat 115. Juga Nabi SAW bersabda, kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba, qalu ya Rasulullah wa man ya'ba, qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Tidak mau masuk surga. Mereka bertanya para sahabat ridwanullahi alaihim, wahai Rasulullah, siapakah yang enggan itu? Beliau SAW bersabda, barang siapa yang taat kepadaku pasti masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, sungguh ia telah enggan. Hadis Bukhari. Tepatnya di juz 13 halaman 249. Mengikuti Nabi SAW adalah kunci segala kebaikan. Maksudnya mengikuti ajaran beliau, syariat beliau. Dan merupakan sebab untuk mendapatkan petunjuk yang mana hal itu adalah tujuan yang paling agung.
Allah berfirman dalam surah Al-A'raf 158, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Dan ikutilah dia, kata Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kamu mendapatkan petunjuk. Karena Allah Ta'ala telah bersaksi bahwa nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mengajak manusia menuju jalan yang lurus dan menunjukkan mereka menujunya. Karena memang kenapa kita disuruh ikut? Karena Allah sudah pilih dia untuk memandu kepada jenis makanan, minuman, pergaulan, ya, tata cara pernikahan, perceraian, segala macam muamalah dengan orang tua, dengan tetangga, dengan orang kafir, orang beriman. Semua itu adalah petunjuk dari Allah. Allah mengatakan dalam surah Al-Mu'minun ayat 73, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa innaka latad'uuhum ila siratim mustaqim. Sesungguhnya kau benar-benar, hai Muhammad, menyuruh mereka kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Juga Allah SWT berfirman, wa innaka latahdi ila sirati mustaqim. Dan sesungguhnya kau benar-benar, hai Muhammad, dengan syariat yang kau bawa itu memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Asy-Syura 52. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita mengumandangkan, tentu mulai dari Nabi SAW sampai kita juga umatnya, agar mengajak ahli kitab Yahudi dan Nasrani yang mengaku bahwa mereka mencintai Allah, mereka mengikuti kitab Taurat dan Injil, mereka mengikuti Musa dan Isa alaihissalam, tapi mereka masih menolak risalah Al-Quran, risalah Nabi Muhammad SAW dan syariatnya. Dalam surah Al-Ma'idah 15 dan 16 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonirrajim, ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idzni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Hai ahli kitab. Di sini Allah SWT memanggil khusus Yahudi dan Nasrani. Karena agama yang lain, Hindu, Buddha belum kenal Allah. Mereka sudah kenal Allah ini. Mereka mengaku cinta kepada Allah, panggil Allah sebagai Tuhannya. Sesungguhnya Rasul kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ayat ini turun dalam Al-Quran, telah datang kepadamu atau kepada kalian, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan, dan dia membiarkan banyak, ya, maksudnya pembilasan ayat. Jadi maksudnya memaafkan, ya, atau digantikan dengan yang lebih baik, kalaupun ada yang dihapus di dalam Al-Quran. Karena ahli kitab banyak menyembunyikan, ya. Terkenal sekali di zaman dulu itu para pendeta mereka. Ya, Allahu a'lam di zaman sekarang. Tapi kita bicara tafsir-tafsir ayat-ayat seperti ini. Mereka itu banyak sekali bisa dinegosiasi sama para penguasa. Ya, jadi penguasa negosiasi, maka mereka bisa masukkan dalam kitab-kitab suci. Jadi hukum. Ya, bahkan bisa dibeli. Makanya Allah mengatakan ciri mereka, yasyaruna bi ayatillahi tsamanan qalila. Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan nilai-nilai yang murah. Semua itu karena mereka menyembunyikan isi Alkitab. Masih ingat kisah Abdullah bin Salam, radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Beliau pendeta Yahudi. Ya, waktu dia dengar Nabi SAW masuk di Madinah, dia takbir dengan suara keras, Allahu Akbar. Tantenya kebetulan juga seorang pendeta wanita. Lalu berkata, hai Abdullah, kalau, karena mereka sudah berbaur dengan orang Arab, mereka pakai bahasa Arab nama-namanya. Abdullah juga mereka yakin maknanya hamba Allah. Maka tantenya mengatakan, hai Abdullah, kalau Musa datang tidak mungkin kau bertakbir seperti itu. Kata Abdullah bin Salam, bagaimana tentu aku tidak takbir seperti ini, sementara dia penyambung ajaran Musa dan kita sudah menantinya. Semua kakek-kakek kita datang ke Madinah untuk menanti orang ini. Kata tantenya, apa kau yakin dia? Kata Abdullah, iya, semua ciri ada padanya. Maka berimanlah. Tapi tantenya masih nolak. Lalu dia pun pergi ke masjid. Dia mengatakan, hai Muhammad, aku punya pertanyaan yang tidak diketahui kecuali oleh nabi-nabi. Kalau kau bisa jawab, aku masuk Islam. Maka Nabi SAW diam sejenak, lalu beliau akhirnya mendapatkan wahyu. Ya, lalu beliau mengatakan, tanyalah. Lalu kemudian dia bertanya. Gitu kan. Di antara pertanyaan tentu, apa makanan pertama ahli surga? Siapa yang pertama masuk surga? Gitu kan. Dan bagaimana orang bisa membandingkan mana laki, mana anak laki-laki, mana anak perempuan? Maksudnya, kapan dia bisa dapat anak laki-laki, kapan bisa anak perempuan? Maka Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Jibril baru saja datang dan menyampaikan jawabannya. Kata Abdullah bin Salam, waktu itu belum masuk Islam, radhiyallahu anhu, dia mengatakan, dia musuhnya orang Yahudi dari kalangan malaikat. Jadi Yahudi ini unik, ya. Bukan cuma kita orang beriman, manusia sama manusia dibenci, tapi malaikat pun dia benci, padahal tidak pernah ketemu Jibril. Gitu. Ya. Itu pengakuan pendeta mereka. Maka kata Nabi SAW, sungguhnya makanan pertama ahli surga adalah
hati ikan yang diberikan kepada mereka. Tentu kita tidak bisa bayangkan seperti hati ikan kita di dunia. Allah SWT lebih tahu masalah itu. Dan memang makanan di surga salah satunya adalah ikan. Dan banyak makanan yang lain tentu. Bahkan ada makanan yang tidak ada di dunia. Karena dalam surah Al-Ma'idah, surah nomor 5. Al-Ma'idah artinya makanan. Itu kan di akhir surah Al-Ma'idah. Ceritanya tentang Bani Israel minta kepada Nabi Isa AS. Wahai Isa, mintalah kepada Tuhanmu agar diturunkan makanan dari langit, dari surga. Turunkan, supaya kami lihat dengan mata kepala. Lalu kata Isa AS, bertakwalah kepada Allah, bukan kalian sudah beriman. Mereka bilang, agar hati kami tenang. Maka Nabi Isa berdoa. Allah pun, ya Allah, turunkanlah makanan dari langit sebagai bukti kebesaranmu dan seterusnya. Lalu Allah turunkan firman-Nya. Dalam surah Al-Ma'idah semuanya, saya langsung terjemahkan karena ayatnya panjang. Lalu dikatakan, hai Isa, aku akan turunkan buat mereka. Tapi siapa yang kufur setelah itu, setelah lihat makanan turun dari langit, ya, maka aku akan menyiksanya, tidak menyiksa orang sebelumnya dari alam semesta ini. Maka turunlah makanan tersebut, dan ulama tafsir menjelaskan banyak riwayat, itu adalah yang turun ikan dari langit, dari surga. Nampan yang sangat besar, ya, tempayan yang berisi makanan ikan yang mewah dan segala macam, mereka belum pernah lihat sebelumnya, turun dari langit, semua Bani Israel bisa makan. Bahkan bisa bertahan sampai beberapa hari tidak habis makanan tersebut. Jadi ada makanan itu. Maka dikatakan hati ikan. Kemudian orang yang pertama masuk ke dalam surga adalah orang-orang miskin dari kaum muhajirin. Orang-orang hijrah dari Mekah. Kemudian kalau si laki-laki, suami, lebih dulu klimaks menumpahkan spermanya, anaknya laki-laki. Cenderung seperti dia. Dan kalau perempuan, si istri lebih dulu klimaks, maka anaknya seperti dia, maksudnya perempuan. Maka Abdullah bin Salam mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Karena dia sudah bilang, ini enggak diketahui kecuali oleh seorang Nabi. Ya. Maka setelah dia masuk, radhiyallahu anhu, dia masuk Islam, kemudian dia mengatakan, wahai Rasulullah. Dia buat pengakuan, orang Yahudi adalah kaum ghadr. Kaum yang suka memungkiri kebenaran. Maka jangan beritakan masuk Islamku ini. Panggil dulu mereka ya Rasulullah, ajak mereka Islam, mereka nolak biar saya nanti datang terakhir. Nabi SAW sepakat sama Abdullah bin Salam, beliau ada di belakang tembok rumah masjid. Kemudian datanglah Huyai bin Akhtab, ya, Amr bin Akhtab dan beberapa tokoh-tokoh Quraisy. Ya, nanti Huyai bin Akhtab ini jadi mertua Nabi. Karena dia meninggal dalam keadaan kafir, tapi anaknya Sofia menikah dengan Nabi SAW setelah pembahasan Khaybar. Yang jelas teman-teman sekalian, datanglah mereka, kemudian Nabi SAW ajak mereka masuk Islam segala. Mereka tidak mau. Lalu kata Nabi SAW, bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam? Mereka bilang dia adalah orang paling pintar di antara kami. Dia orang yang paling faham hukum halal haramnya Allah dan seterusnya. Kata Nabi SAW, bagaimana kalau dia masuk Islam? Kata pendeta-pendeta Yahudi. Bukan orang biasa, pendeta. Enggak mungkin, mustahil. Abdullah bin Salam keluar. Atau Nabi panggil, hai Abdullah keluarlah. Keluar maksudnya dari belakang tembok masuk ke masjid. Lalu dia mengatakan, hai Yahudi bertakwalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Tiba-tiba spontan mereka bilang seperti kesaksian Abdullah. Mereka kaum yang ghadr, pengkhianat. Maka mereka bilang, dia adalah orang yang paling bodoh di antara kami. Baru mereka bilang tadi orang paling pintar. Dan dia anaknya orang bodoh gitu kan, di antara kami. Maksudnya bukan cuma dia, ayahnya pun orang bodoh. Gitu. Seperti itu. Beberapa hari setelah kejadian itu, mereka tidak tahu kenapa dengan hikmah Allah lupa kasus Abdullah bin Salam ada di situ. Dalam Abdullah bin Salam ini hafal kitab Taurat. Rupanya ada satu wanita berzina di antara mereka. Hukum Taurat, syariat Taurat dirajam. Jadi rajam ini bukan hukum baru dalam Al-Quran. Memang dalam Taurat ada, dalam Injil ada. Memang ada begitu. Orang berzina sudah menikah, mohsan dirajam kalau ketahuan. Intinya teman-teman sekalian, mereka enggak mau rajam nih wanita. Bagaimana caranya? Para pendeta diskusi nih. Gimana? Ini orang terhormat segala macam. Coba kita cari hukumnya Muhammad. Mungkin beda hukumnya. Mereka datang ke masjid. Hai Muhammad, ada orang di antara kami begini dan begitu. Bagaimana menurut hukummu? Kata Nabi SAW, bertakwalah kepada Allah. Hukum Allah dalam masalah rajam tidak berubah. Pasti ada dalam Taurat. Enggak, kami enggak temukan. Nah, ada Abdullah bin Salam di situ. Wahai Abdullah, kata Nabi, benarkah tidak ada dalam Taurat kalian itu? Kata Abdullah, ada ya Rasulullah. Di surah ini, di ayat ini disebutkan gitu ya. Bukalah hai Yahudi. Kebetulan mereka pegang Taurat mereka. Bukalah. Caranya supaya mereka menyembunyikan syariat Allah, mereka tutup kalimat rajam dengan jarinya. Jadi mereka baca ayat, rajamnya diloncati gitu. Abdullah bin Salam datang dari belakang, diangkat jarinya. Ini loh hukumnya. Jadi begitu mereka menyembunyikan, subhanallah. Ini yang dimaksud di sini, firman Allah. Itu di antara contoh ya. Hai ahli kitab,
Sesungguhnya Rasul kami Muhammad SAW telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan. Gitu kan? Dan dia membiarkan banyak, maksudnya ada banyak beberapa hukum yang tetap ada dalam Al-Quran. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah. Ini syariat yang datang dalam Al-Quran. Dan kitab yang menerangkannya. Ya, Al-Quran maksudnya. Dengan kitab itulah Al-Quran Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya. Dan mengikuti mereka ke jalan yang lurus atau menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Barang siapa yang mengikuti Nabi SAW Muhammad, sungguh ia telah ditunjukkan menuju jalan yang lurus. Sedangkan orang-orang yang mengikuti selain beliau, syariat-syariat selain Islam, sungguh ia ditunjukkan ke jalan neraka, jahim. Allah menyebutkan masalah itu dalam surah Al-Hajj ayat 3 sampai ayat 4. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Kutiba alaihi annahu man tawallahu fa'annahu yudilluhu wa yahdihi ila azabis sa'ir. Di antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan. Dan mengikuti setiap syaitan yang jahat yang telah ditetapkan terhadap syaitan itu. Bahwa barang siapa yang berkawan dengannya, tentu dia akan menyesatkannya dan membawanya ke azab neraka. Caranya sederhana memahami. Semua ya, yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala jelas dalam syariat mana halal, mana haram. Kalau ada yang mengajak kita, bisikan keluar daripada hukum Allah itu dari syaitan. Dan pasti kita akan, na'udzubillah, pengikutnya syaitan itu akan bersama dengan dia di neraka. Dan mengikuti Nabi SAW, maksudnya mengikuti syariat yang dibawa merupakan sebab turunnya rahmat dan masuk ke dalam rahmat itu sendiri. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al-A'raf 156-157. A'udhu billahi minasyaitan rajim wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladina ittaquna wa yu'tuna az-zakata walladina hum bi ayatina yu'minun alladina ittabi'una ar-rasul an-nabiyya al-ummi. Al-ayah. Dan rahmatku, kata Allah dalam surah Al-A'raf 156-157, dan rahmatku meliputi segala sesuatu, maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa. Artinya semua rezeki karunia akan aku berikan kepada orang yang patuh, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi. Maksudnya syariat Nabi Muhammad SAW, karena ciri beliau Nabiin ummi, Nabi yang buta huruf tentunya. Sebagaimana pula bahwasanya mengikuti Nabi SAW itu adalah sebab diperolehnya keberuntungan dan kesuksesan di dunia dan juga di akhirat. Sebagaimana Allah menjelaskan masalah itu. Mengikuti Nabi SAW, syariatnya, halal haramnya, nikmati yang haram, yang halal, kerjakan perintah beliau, tinggalkan yang haram. Ini adalah keselamatan dan kebahagiaan dunia juga akhirat. Dalam surah Al-A'raf 157 Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, kepada Nabi SAW, memuliakannya, menolongnya, maksudnya dalam menerapkan syariat Allah SWT, dan mengikuti cahaya terang yang turunkan kepadanya, Al-Quran, maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Sebagaimana juga, bahwasanya mengikuti Nabi itu merupakan sebab kecintaan Allah kepada hamba. Dan Allah berfirman masalah itu, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah hai Muhammad, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Dan memang itulah tujuan yang mana orang-orang pada lomba untuk meraihnya. Maksudnya itu tujuan yang harus menjadi target setiap orang-orang. Bukanlah permasalahannya itu karena kamu mencintai, akan tapi permasalahannya karena kau dicintai. Apabila Allah telah mencintai seorang hamba, maka pasti Allah akan memberinya taufik dan menunjukinya sebagaimana dalam hadis qudsi. Artinya kalau kau mengikuti syariat Allah SWT, kau akan mendapatkan cinta Allah. Dan dengan mendapatkan cinta Allah, maka apapun kebutuhanmu akan dipenuhi. Contoh misalnya hadis Bukhari, jadi 11 halaman 340 berbunyi, kata Nabi SAW, Allah berfirman, وَمَا يَزَارُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَ بِنْ نَوَافِنْ حَتَّى أُحِبُّ فَإِذَا أَحْبَبْتُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّذِي يَبْتِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا. Dan hambaku terus-menerus mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, dengan amalan-amalan yang disunnahkan sehingga aku mencintainya. Dan apabila aku mencintainya, akulah sebagai penjaga pendengarannya yang dengannya ia mendengar,
penjaga penglihatannya yang dengannya ia melihat, penjaga tangannya yang dengannya dia memegang dengan kuat, serta sebagai penjaga kakinya yang dengannya dia melangkah atau berjalan. Maknanya adalah bahwa Allah apabila telah mencintai seorang hamba karena mengikuti syariatnya, maka Allah menggerakkan seluruh anggota badannya untuk taat kepadanya. Sehingga dia tidak mendengar kecuali yang baik, tidak melihat kecuali yang mubah, dan tangannya tidak terulur kecuali menuju kebaikan. Juga tidaklah kakinya berjalan kecuali kepada ketaatan. Dan apabila Allah telah mencintai seorang hamba, maka Allah akan menanamkan hamba-hambanya atau menanamkan hamba-hambanya agar cinta kepadanya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Inna Allah idha habba abdan da'a Jibrila faqal, Inni uhibbu fulanan fa'ahibbu. Qala fayuhibbuhu Jibrilu thumma yunadi fis sama' fayakul Inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahibbu. Fayuhibbuhu ahlus sama' qala thumma yudha lahul qabula fil ard. Sesungguhnya Allah apabila cinta pada seorang hamba, niscaya dia menyeru malaikat Jibril, panggil Jibril datang. Lalu berfirman kepada Jibril, sesungguhnya aku mencintai fulan, disebutkan namanya. Semoga insya Allah kita termasuk ini. Maka cintailah ia. Allah perintahkan khusus kepada Jibril untuk cintai kita, kalau kita ikuti perintah dan syariat Allah, sehingga kita raih cintanya Allah. Maka beliau SAW bersabda, maka Jibril mencintainya. Kemudian ia menyeru, Jibril menyeru. Di langit seraya berkata, sungguhnya Allah mencintai fulan. Seluruh malaikat di langit, bintang-bintang, apa saja di langit sana, maka cintailah ia. Maka penghuni langit semuanya mencintainya. Beliau berkata, kemudian orang itu diterima di bumi atau dicintai oleh penduduk bumi. Hadis ini sahih riwayatkan Muslim, jilid 4 halaman 2030. Tentu kalau ada yang mengatakan, Ustaz, kami sudah beriman kepada Allah, kenapa masih ada saja orang yang membenci kami? Kalau antum sudah benar di jalan Allah, maka kan benci antum hanya orang-orang yang bukan di jalan Allah. Enggak mungkin sama. Karena Nabi Muhammad SAW orang yang dicintai oleh Allah. Dan kita sunnah mencintainya. Atau bagian daripada syariat. Tapi masih ada orang munafik yang benci. Masih ada orang kafir yang membenci. Ini bukan berarti Nabi tidak dicintai oleh Allah. Karena kan untuk dicintai oleh Allah kan kita ikut syariat. Maka buktinya penduduk bumi menerima kita. Yang dimaksud adalah yang menerima adalah orang-orang yang memang mau mendekatkan diri kepada Allah. Tentu akan ada orang kafir yang menolak. Akan ada orang munafik. Jadi jangan heran kalau antum sudah istiqomah, akan ada orang-orang beriman yang dekat sama antum. Orang yang tidak suka sama antum berarti bukan orang beriman. Walaupun penampilannya, performanya seperti orang beriman. Ya. Makanya Urwah bin Zubair rahimahullah berkata, kalau kau lihat kebaikan pada diri seseorang, ketaatannya kepada Allah yang dia ikhlas lakukan, orang tidak, dia tidak tahu kalau sedang dilihat, tapi dia ikhlas dalam sholat, rutin sedekah dan seterusnya, maka cintailah orang itu. Dan sangka baiklah, karena sungguhnya perbuatan baiknya punya saudara-saudara. Tapi kalau kau lihat, walaupun dia buruk di mata orang, dan kalau kau lihat seseorang berbuat buruk, ya, kemudian dia kalau berbuat buruk maka hati-hatilah darinya, karena sungguhnya perbuatan buruk itu punya saudara-saudara, walaupun dia baik di mata manusia. Ya, artinya tolak ukurnya adalah kecintaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada orang yang membenci kita sementara kita sudah beriman, berarti sederhana saja. Apalagi kalau kita yakin kita nggak punya salah, gitu kan? Sudah selesai, berarti memang orang yang membenci kita itu jelas jauh dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam hadis ini justru disebutkan kalau Allah mencintai kita, maka seluruh penghuni langit juga akan diperintahkan mencintai kita dan akan diberikan orang-orang bumi mencintainya. Apabila Allah mencintai seorang hamba, pasti Allah mengampuni dosanya dan menghapuskan kesalahannya atau dosanya. Sebagaimana Allah SWT berfirman, فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ اللَّهِ يَكْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ رَحِيمٌ. Maka ikutilah aku, kata Nabi SAW, ikuti syariat Allah ini, niscaya Allah akan mencintai kamu dan juga mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi ada, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang mengikuti syariat. Apabila Allah mengampuni dosanya, berarti Allah merahmatinya. Barang siapa yang diberi rahmat Allah, niscaya Allah tidak akan menyiksanya. Karenanya beliau SAW bersabda, Wallahi la yulkillahu habibahu finnar. Demi Allah, Allah tidak akan mencampakkan kekasihnya ke dalam neraka. Hadis sahih diriwayatkan oleh Ahmad di nomor jilid 19 halaman 151. Dan Hakim dalam kitab Mustadraknya jilid 4 halaman 177. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau sudah cinta seorang hamba, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Allah tidak akan masukkan dia ke dalam neraka. Termasuk bentuk cinta Allah di sini yang perlu kita garis bawahi adalah
orang-orang yang memang tadinya berbuat salah, lalu Allah berikan petunjuk, Allah berikan cobaan supaya dia memperbaiki sebelum dia meninggal. Itu bentuk cinta Allah. Jadi kalau antum punya satu kesalahan lalu terbongkar, ya kan? Itu sebenarnya jangan bersangka buruk, itu sangka baik. Berarti Allah mau antum luruskan itu selama di dunia. Allah akan maafkan kesalahan itu kalau kita luruskan. Haknya orang lain kembalikan, kalau berhubungan dengan Allah bertaubat. Maka Allah akan mudahkan antum melaluinya. Di akhirat tidak ada lagi hisab. Itu bentuk cinta Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Dan tentu itu akan muncul kalau seseorang berusaha untuk menerapkan dan menjalankan perintah dan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak akan kita raih cinta Allah kecuali dengan menerapkan syariatnya. Maka kita wajib mencintai Allah Ta'ala dari setiap hati-hati kita dan menegakkan hujjah terhadap kecintaan ini dengan mengikuti Nabi kita SAW. Karena sungguhnya Allah Ta'ala telah memerintahkan kita agar mentaati Nabi-Nya dan mengikutinya, melarang bermaksiat kepadanya serta menyelisih perintahnya. Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa yang diberikan Rasul kepadamu dari syariat, hukum, perintah, larangan, maka terimalah. Dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Juga dalam surah An-Nur, Allah melarang kita untuk menyelisihi perintah Nabi SAW. Masuk akal atau tidak masuk akal. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِي أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa adab yang pedih. Allah yang Maha Suci memberitahukan bahwasanya orang-orang yang menyelisih perintah Nabi SAW kemudian mengikuti selainnya, maka mereka akan menyesal pada hari kiamat nanti. Dan penyesalan itu sekali-kali tidak akan bermanfaat bagi mereka. Jadi termasuk bagian asas-asas syariat kan Al-Quran dan Sunnah. Tadi sudah dijelaskan orang mencintai Allah dan seterusnya dengan cara menjalankan tentu perintah dan meninggalkan larangannya atau syariat. Juga masuk dalamnya adalah mengikuti Nabi alaihissalam, dan ini termasuk bagian daripada bentuk kecintaan kepada Allah dan dengan cara menerima syariatnya tentunya, syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Kalau orang tidak menerima ya, syariat Nabi SAW, baik itu masuk Islam atau dia Muslim tapi dia tidak mau terapkan apa yang sudah menjadi kewajiban, kalau sunnah pilihan, tapi kalau semua kewajiban yang Nabi SAW sampaikan, maka dia akan nyesal hari kiamat nanti. Allah ceritakan dalam surah An-Nisa ayat 41 sampai 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala ha'ula'i syahida yauma idzin yawaddu alladziina kafaru wa 'asu ar-rasuula law tusawwa bihimul ard wa la yaktumuna Allah haditha. Maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi atau rasul dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu hai Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu. Di hari itu orang-orang kafir dan orang-orang yang mendurhakai Rasul ingin supaya mereka disamaratakan dengan tanah dan mereka tidak dapat menyembunyikan suatu kejadian pun dari Allah. Maksudnya orang-orang yang tidak mau ikuti Rasulullah SAW, tidak tinggal sebagai hidup, mereka akan nyesal. Sebaliknya orang yang mengikuti pasti akan bahagia. Umar bin Khattab itu saking tegasnya mengikuti syariat Nabi SAW, sampai enggak berani melangkah kecuali Nabi sudah kerjakan. Dan beliau selalu mengejarkan dalam hidupnya sebagai pola hidup. Pernah satu kali Umar bin Khattab sakit di akhir hidupnya, sakit keras. Ini obatnya madu. Tabib-tabib menyayangkan minum madu. Umar bin Khattab tidak punya madu di rumah. Maka datanglah beberapa orang mengatakan, wahai Amir Mu'minin, Anda punya obat. Menurut tabib ada di sini semua. Tabib mengatakan, silakan konsumsi madu asli. Dan madu itu ada sekarang di Baitul Mal. Ada di Baitul Mal Muslimin. Ambillah dan minumlah. Kata Umar sambil meneteskan air mata di hati-hati sekarang sambil mengatakan, apakah kalian semua ridho dengan itu? Kalau seluruh umat Muhammad ridho untuk mengizinkan aku memakai madu itu, aku akan pakai. Kalau tidak, biarkan aku mati dalam keadaan ini. Saking takutnya sesuatu yang bukan haknya, dia tidak akan mengambilnya. Karena Nabi SAW melarang itu. Contoh. Gitu kan? Makanya utusan Romawi pada saat datang ke Madinah ingin bertemu dan mengetahui bagaimana keadaan Umar. Dia masuk ke Madinah, tanya, mana istana raja kalian? Maka kami tidak punya raja, kami enggak punya raja, kami punya seorang amir, pemimpin. Mana istananya? Enggak, dia enggak punya istana. Di mana dia sekarang? Ya dia ada di jalan, gitu kan. Ya dia lagi jalan. Maka dicarilah oleh orang Romawi ini, keliling. Dalam kisah ini dikatakan sampai dia satu Madinah enggak ada yang tahu Umar lagi di mana. Lalu dia keluar.
Rupanya pada saat itu Umar bin Khattab lagi menunggu berita, informasi dari pasukan yang dikirim ke Persia supaya datang dan menyampaikan berita. Maka Umar tunggu jauh di padang pasir. Lagi panas-panasnya Umar bin Khattab rupanya ngantuk. Gak ada pohon yang menaungi. Ngantuk. Dalam kondisi ngantuk, ada kayu yang biasa dia pegang untuk ingatin orang sholat. Dia pakai jalan. Itu dijadikan sebagai bantal. Tidur di atas kayu. Tidur dengan nyenyaknya. Sampai Umar keringat-keringatan tapi gak bangun. Lalu orang Romawi ini tanya orang sekitar, mana raja kalian? Itu yang lagi tidur di padang pasir. Dia datang mendekati, inikah raja kalian? Ini Umar bin Khattab. Iya, dalam keringat-keringatan tidur. Lalu dia, tanpa dia jabarkan sudah, dia sudah mengatakan, sungguh dia katakan pepatah bahasa Arab, orang ini salah satu menteri di wilayah Romawi dan dia syahadat. Maka dia mengatakan, sungguh kamu telah menghormati syariat Tuhanmu, maka Allah pun membuat orang-orang pada segan kepada kamu. Inilah orang yang selama ini, hai Umar, bahagialah kamu. Kamu selama ini takut kepada Tuhanmu dan patuh pada syariatnya. Maka kau pun tidak perlu takut oleh masyarakatmu. Tidur di padang pasir, di atas kayu. Gak takut orang bunuh dia, gak takut. Gak ada pengawal, gak ada bodyguard, gak ada segala macam. Karena dekatnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah menjaganya seperti itulah. Dan banyak kisah yang sudah pernah kita sampaikan berhubungan dengan masalah itu. Kemarin juga sempat saya singgung bagaimana anaknya yang bernama Abdurrahman khamar, minum khamar di Mesir, ya, kemudian dia hukum anaknya, dicambuk anaknya itu. Padahal sudah dicambuk di Mesir oleh Amr bin As karena dia marah. Dia mengatakan, "Hai Abdurrahman, kau sudah berani melanggar hukum Allah?" Itu. Maka dicambuk sama dia dan dia marah juga pada Amr bin As. Kenapa Amr bin As mencambuk anaknya di istana, bukan dicambuk di jalan raya? Gitu kan? Supaya orang-orang pada lihat. Jadi luar biasa tegasnya dengan agama. Dan mereka semua, anak-anaknya Umar tahu kalau Umar bin Khattab tidak ada toleransi dalam masalah hukum Allah SWT. Hukum Allah diterapkan. Gitu kan? Sampai Umar bin Khattab kalau ada sesuatu yang memang dia bisa mengambil keputusan dan syariat tidak melarangnya, dia ambil yang paling tegas supaya orang tidak melanggar lagi. Makanya di zaman beliau, hukum had, cambukan bagi orang mabuk, biasanya kan 40 dirah. Ditingkatkan jadi 80 oleh beliau. Karena banyaknya orang yang mabuk. Gitu kan? Supaya orang kapok. Dan itu ternyata setelah diskusi dengan para sahabat Nabi, ternyata mereka semua sepakat dengan itu. Kalau had itu boleh ditingkatkan untuk mengurangi kejahatan. Jumlahnya maksudnya. Tapi tidak boleh diubah jenisnya. Misalnya orang mabuk kan jenisnya dicambuk. Jumlahnya 40. Boleh ditingkatkan jadi 60-80 kalau memang dianggap itu adalah hukuman. Tetapi ini tentu sebatas kata ulama kita sekarang, sebatas sikapnya Umar bin Khattab. Karena dia khulafaur rasyidin. Tentu kita tidak bisa melakukannya itu lebih daripada cambukan Umar gitu kan. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis irbat, alaikum bisunnati wa sunnah khulafaur rasyidin mahdina min ba'di. Berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin setelahku gitu. Jadi beliau sangat tegas sekali. Dan hati-hati dengan masalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Beliau pernah kedatangan harta, banyak harta itu. Banyak. Umar bin Khattab nangis-nangis. Hartanya banyak sekali. Emas berpeti-peti datang kepada dia. Abdullah bin Mas'ud lalu dipanggil. Abdullah bin Mas'ud dipanggil oleh ini. Umar bin Khattab. Panggil Abdullah bin Mas'ud. Lalu datang. Abdullah bin Abbas datang. Seingat saya Abdullah bin Abbas datang. Kemudian kata Umar, bagilah ini untuk kaummu. Segera habiskan. Gitu kan. Lalu kata Abdullah bin Abbas, kenapa anda menangis wahai Amir Mu'minin? Kata Umar, sungguh tidak mungkin, saya tidak bisa bedakan apakah ini kebaikan Allah kasih atau ini keburukan, cobaan. Kalau ini kebaikan pasti sudah dikasih kepada nabinya. Kenapa saya yang dapat emas ini? Kenapa bukan nabi? Dan dikasih kepada Abu Bakar. Tapi datang kepada saya. Ini berarti cobaan. Segera keluarkan ini. Jangan kasih ke saya. Bagi-bagi. Kata Abdullah bin Abbas, saya sambil bagi-bagi buka jalan. Di jalan buka, bagi-bagi emas itu sampai habis. Saya dengarkan Umar nangis di dalam. Sambil mengatakan, ya Allah maafkanlah aku kalau aku memang tidak bisa menjalankan perintahmu, syariatmu. Sesungguhnya tentu kalau ini baik, engkau akan berikan kepada nabimu dan Abu Bakar. Tapi engkau berikan kepada aku sebagai bentuk cobaan. Karena takutnya dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Udah kalau tidur malam, selalu bangun surat malam. Tidak pernah ragu. Dan itu tahu perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Syariat ini didahulukan. Dan beliau kalau bangun tengah malam, dikatakan selalu saja kalau bangun tengah malam mengucapkan, membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa'mur ahlaka bis-salati was-sabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan suruhlah mereka untuk sabar mengerjakannya. Lalu dia bangunkan keluarganya untuk sholat bersama beliau. Jadi banyak sekali contoh-contoh. Tapi ini kita ambil contoh beliau karena orang yang sangat tegas dalam mempertahankan syariat
Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga dalam firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 66. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Maksudnya orang-orang yang tidak mengikuti syariat Nabi SAW akan dihukum hari kiamat dengan adab yang pedih. Yauma tuqallabu wujuhum finnari yakuluna ya laytana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Pada hari kiamat nanti ketika muka mereka dibolak-balikan di neraka, kayak dipanggang, na'udzubillah, mereka berkata, apa sebabnya mereka dipanggang? Mukanya api diikat baru dipanggang, dipanas sampai terbakar. Mereka sambil berkata, alangkah baiknya andai kata kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Begitu. Masih ingat kisah Uqbah bin Abi Mu'aid? Pernah saya sampaikan, ini manusia paling celaka di dunia. Ya, Uqbah bin Abi Mu'aid, salah satu tokoh Mekah. Ini orang dari kecil sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Dari kecil sahabat. Sampai besar. Sampai Nabi jadi Nabi, dia masih bersabar sama Nabi. Tapi dia tidak ikuti ajarannya. Uqbah ini orang yang paling celaka sudah dikatakan oleh para ulama. Karena satu waktu dia pernah undang Nabi makan, Nabi datang. Tapi begitu dia bilang, silakan makan, hai Muhammad. Nabi bilang, saya enggak mau makan sampai kau syahadat. Nabi berharap tamak supaya dia bisa masuk Islam gitu kan. Maksudnya mudah-mudahan dengan itu dia masuk Islam. Maka Uqbah bilang, sudahlah Muhammad, tidak usah gitu kan. Ini kan masalah acara makan. Dia bilang, tidak. Nabi bilang, saya tidak mau. Kalau kau sahabat saya, kau hormati saya, maka syahadat dulu baru saya makan. Bukan tidak boleh makan makanan mereka. Tetapi pada saat itu memang Nabi SAW berharap dia masuk Islam gitu. Maka akhirnya syahadatlah Uqbah. Tersebar berita di Mekah semuanya. Kalau dia sudah masuk Islam. Salah satu temannya, kalau saya enggak salah, Umayyah bin Khalaf. Ya, temannya dia. Kemudian mengatakan, hai Uqbah, apa kau betul telah meninggalkan agama nenek moyangmu, tersebar kau masuk Islam nih? Gitu kan. Kata dia, tidak. Lalu kenapa kau syahadat? Ya Muhammad tamuku, dia tidak mau makan kecuali saya harus syahadat. Maka saya ikuti dulu. Gitu kan. Kata dia, kalau gitu buktikan. Kau sekarang datang ke depan Ka'bah, Muhammad lagi tawaf, bilang kalau kau bukan dalam agama ini dan ludahi wajahnya. Maka dia pun pergi. Lalu melakukan perbuatan tersebut. Pada saat itu, Jibril membawa firman Allah subhanahu wa ta'ala kekal ditilawakan hari kiamat. Padahal Uqbah masih hidup. Dipastikan dia akan masuk neraka karena meludahi wajah Nabi. Padahal ini sahabat dekatnya Nabi dari kecil. Kata Allah SWT berfirman, Yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Pada hari kiamat nanti orang zalim itu akan gigit tangannya. Gitu kan. Hari kiamat. Yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Coba dulu saya ikut jalannya Rasul. Karena sudah syahadat lalu dia murtad. Ya laitani lam attakhid fulanan khalila. Coba dulu saya tidak jadikan si fulan. Maksudnya tadi Umayyah bin Khalaf ini sebagai sahabatku. Laqad adallani 'ala dzikri ba'da idh ja'ani, karena dia telah menyesatkanku setelah datang kepadaku peringatan. Dari sisi lain teman-teman, syariat Allah SWT ini baik, bagus. Gitu kan? Diperintahkan hal-hal yang sangat baik dalamnya. Semua yang baik-baik, jujur, amanah, tanggung jawab, berbuat baik, bakti orang itu semua baik-baik. Jadi kita kalau ikuti syariat, memang kita jadi orang baik. Semua yang buruk-buruk, ganggu orang, gunjing, fitnah, mencuri, pukul, celah, apalah, dilarang. Ya kan? Berarti kita kalau ikuti syariat kita jadi orang baik. Lalu kenapa kita tidak terima syariat Allah Subhanahu wa taala? Dan memang dalam menerima syariat tidak boleh setengah-setengah ya. Artinya kita suka tidak suka, masuk akal tidak masuk akal, tetap kita terima. Banyak hadis-hadis Nabi SAW yang kadang-kadang kalau kita pakai akal enggak masuk akal. Gitu kan? Masalah hadis lalat yang dimasukkan dalam minuman, gitu kan? Mungkin tidak masuk akal bagi sebagian orang. Ada orang yang mengolok-oloknya itu. Yang kata Nabi SAW, kalau lalat hinggap di minuman kalian, maka celupkanlah. Karena di sayap kanannya ada racun, di sayap kiri ada penawarnya. Dan sekarang dibuktikan dengan penelitian teknologi canggih, ternyata memang lalat paling banyak menyebabkan penyakit bagi manusia. Diceliti dari mana lalat ini? Dari kakinya kah? Dari mulutnya kah? Lidahnya kah? Ditemukan sebenarnya dari sayapnya ada racun. Gitu kan? Maka diteliti lagi, setelah itu beberapa bulan kemudian ditemukan ada penawar di sayap sebelah kirinya. Jadi anjuran para ilmuwan untuk mensterilkan minuman yang ada lalat mati di situ, celupin lalatnya. Itu Nabi sudah sampaikan. Zaman dulu orang tidak masuk akal, mungkin dia sulit untuk menerima. Tapi Nabi tidak mungkin salah. Jadi apapun yang antum sampai pada antum hadis Nabi, masuk akal, tidak masuk akal, pasti benar sudah. Begitu poinnya. Jalankan saja. Ya, pada saat orang ragu dengan madu, masa sih madu bisa sembuhin? Gitu kan. Di Timur Tengah sampai sekarang. Kemarin ada salah satu kerabat lagi sakit. Saya diminta datang. Kemudian saya datang ke rumah sakit, jenguk beliau. Rupanya ada satu di situ, laki-laki, dia bergerak di kebidanan, juga bantu di rumah sakit untuk perempuan melahirkan gitu, dan kadang-kadang menangani orang penyakit bedah gitu. Saya kan bilang sama dia, ya akhi, kebetulan yang sakit ini dokter, saya bilang, akhi, tidak ada salahnya mengkombinasi antara pengobatan medis dengan pengobatan nabawi gitu kan.
Karena ada pembuatan nabawi. Kata Nabi SAW, kesembuhan pasti. Pasti, tidak ada keraguan. Dikonsumsi madu, kemudian juga di bekam, sayapan bekam, dan kai. Menggunakan besi panas. Dan aku melarang umatku menggunakan kai. Maksudnya aku makruhkan mereka. Bukan haram. Karena Nabi sendiri pernah mengkai ya, besi panas ke dadanya Sa'd ibn Mu'ad. Lalu di perang Ahzab. Supaya darahnya berhenti gitu kan. Dalam riwayat lain, jadikan kai sebagai pengobatan terakhir kalian. Nabi bilang, coba konsumsi madu gitu kan. Dan madu itu di Timur Tengah dipakai untuk pengobatan dalam dan pengobatan luar. Walaupun kita minum dia, dia tetap bisa digunakan untuk pengobatan luar. Di Timur Tengah itu kalau ada orang kena pisau, terbelah, ya apa segala macam itu kalau ditaruh madu meleket, gitu. Itu kuasa Allah SWT. Asal madunya madu asli. Bahkan bukan cuma itu ternyata. Waktu saya jelaskan yang bergerak di kebidanan tadi laki-laki tapi dia mengatakan kita juga Ustaz di rumah sakit itu kalau ada orang luka habis bedah segala macam itu nggak bisa tertutup. Kami taburi gula pasir di lukanya itu. Tapi lama-lama memang gula pasir itu kena manis dia menyatukan kulit itu. Seperti itu dia bilang. Saya bilang subhanallah kalau gula pasir masih ada zat kimianya mungkin masih ada hal yang tidak boleh. Tapi madu sunnah Nabi SAW. Gitu kan. Makanya waktu pernah ada orang sakit perut kakaknya. Lalu dia mengatakan ya Rasulullah kakak saya sakit. Kata Nabi kasih madu. Dia pulang dia kasih. Ternyata dia balik lagi ya Rasulullah belum sembuh. Kata Nabi Allah benar dan perut kakakmu yang bohong. Sabar nikmati prosesnya. Karena sunnatullah ada proses kan gitu. Kita mau makan kita lapar ya Allah. Ya, hilangkan lapar saya. Laparnya enggak akan hilang tiba-tiba. Allah sudah ciptakan sunnahnya, peraturannya. Proses, prosesnya adalah makan dulu, kunyah, ya, pilih makanan, kunyah dulu, telan dulu, nanti baru hilang laparnya. Capek, maka kita ngantuk dulu, tidur, baru bangun, kemudian sehatkan begitu. Ada prosesnya, seperti itulah. Makanya kata beliau, kepada setiap mukmin diwajibkan untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai pemimpin dan suri tauladannya atau teladannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, maksudnya dalam segala hal ikuti Nabi. Surah Al-Ahzab ayat 21. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah. Liman kana yarjullah wal yawmal akhira wa dhakar Allah kathira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah utu ada suri tauladan yang baik bagimu yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah maksudnya dia masuk surga di hari kiamat ya juga mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala urusan yang datang dari beliau dengan sanad yang sahih atau benar serta berhati-hati dari penolakan kepada sunnah karena ucapan atau pendapat fulan karena sungguhnya sunnah itu menguasai yang lainnya. Sedangkan yang lainnya tidak berkuasa kepada sunnah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam surah An-Nisa ayat 65, Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu, hai Muhammad, sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Maksudnya syariat yang telah engkau bawa itu jadi penengah di antara mereka. Kemudian mereka tidak merasakan keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Betapa indahnya perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum." Ikuti saja apa yang sudah sampaikan Nabi SAW, ikuti saja. Cukupkan dengan itu perintahnya kerjakan, wajib kerjakan yang sunnah, pilihan yang haram dan tinggalkan yang makruh pilihan gitu kan itu saja dan jangan berbuat bid'ah enggak usah karang-karang sungguh kalian sudah dicukupi artinya itu sudah cukup menyelamatkan kalian nanti di akhirat hadis sahih riwayat Tabarani jilid 9 halaman 168 ia merupakan kalimat yang singkat seakan-akan sebuah ijaz dan ijaz yang ada atau sebuah keajaiban dalam penyusunan kosakata ya. Dan sebuah kalimat yang benar dan jujur, syarat dengan makna yang luas dan panjang, yang penutupnya sebagai dalil terhadap permulaannya. Dan penutupnya juga dijadikan dalil pelarangan pada pertengahannya. Maksudnya, ikutilah karena kamu telah dicukupi. Sedangkan yang mencukupkan adalah Allah Ta'ala yang telah mewahyukan syariat, dasar-dasar, serta kaidah-kaidah. Dan Rasulullah SAW telah merealisasikannya atau merealisasikan semuanya dan menjelaskannya. Perealisasian beliau merupakan patokan penjelasan dan referensi bagi orang-orang yang berselisih. Maka janganlah berbuat bid'ah karena kalian telah dicukupi.
Sesungguhnya orang yang berbuat bid'ah itu adalah orang-orang yang tidak punya kecukupan setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan agama ini dan menyempurnakan nikmatnya. Maka tidak ada lagi tempat dan keperluan untuk berbuat bid'ah. Sungguh Allah dan Rasulnya SAW telah mencukupkan bagi kita segala urusan agama yang berhubungan dengan berbagai kepentingan sebagaimana firman-Nya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu dan aku telah cukupkan kepadamu nikmatku dan aku telah ridho Islam ini atau Islam itu menjadi agama kalian atau bagimu. Ya Allah, berilah kami rezeki, kata beliau, cinta kepadamu dan juga kepada nabimu, dan berilah kami taufik untuk berpegang teguh pada kitabmu dan sunnah nabimu sehingga kami tidak sesat. Amin. Insyaallah, walhamdulillahirrabbilalamin. Selesai, ditutup bahasan tentang masalah orang yang mengikuti syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya teman-teman sekalian, apapun yang kita jadikan sebagai panutan hidup kita adalah Islam dan syariat Islam. Tidak ada yang lain. Halal yang dihalalkan Islam, haram yang diharamkan oleh Islam. Gitu kan? Dan kita akan hidup dan mati di atas itu. Walaupun seluruh dunia tidak menyukai kita. Yang penting kita mendapatkan cinta Allah dan cinta Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan pasti kebaikan dan kemenangan ada pada orang yang mengikuti syariat. Sebagaimana dalil yang sudah kita bacakan tadi.